Direktur Utama PD AMC Jayapura Enty Sutisna mengungkapkan perubahan kondisi alam di Papua khususnya Jayapura sangat berdampak langsung terhadap pelayanan rutin air bersih bagi warga kota Jayapura. Yang murni ini adalah faktor alam, curah hujan yang kemarin semakin rendah. Selama ini mungkin kualitas layanan kita hanya kepada 5 dimensi saja. Ya. Bagaimana interaksi dengan PDAM, dengan pelayanan, kepastian, ya, kemudian kesiapan personil. Ternyata ada hal yang lebih utama adalah sustainability, keberlangsungan. Keberlangsungan ini ditentukan oleh faktor sumber daya alamnya, ekonominya, dan lingkungan. Ditambahkan pria asal Kota Kembang, Bandung ini, apabila curah hujan di akhir tahun meningkat, akan sangat membantu PDAM Jayapura dalam melakukan pelayanan ke tiap pelanggan secara bertahap. Karena sistem yang digunakan PDAM Jayapura adalah gravitasi. Untuk itu, perubahan iklim sangat menentukan pelayanan PDAM. Selain itu, perlunya dukungan masyarakat yang berada di lereng bukit untuk menjaga kualitas hutan dengan tidak melakukan pembalakan liar di sepanjang daerah penyangga siklop. Dari Jayapura, Melvian Respa Manggori, Noken Live melaporkan. Produksi terjamin, karena mungkin semua sumber air yang kami kelola optimal. Yang kedua, tidak optimal ini.